Halo semuanya, kembali lagi di Rush Game, waktunya main game lagi. Dan dalam video kali ini gue akan lanjutin lagi, yaitu game Modern Simulator Happy Virtual Family Life. Sudah cukup lama sekali gue nggak nyentuh nih game nih. Ini pun masih sama lah klaim-klaimnya. Waktu itu gue cuma dapat kacamata doang. Sekarang mendapat diamond atau kristal ya kan. Aduh. Oh ya, terakhir kali itu gue sudah membuka yaitu ruangan baru, yaitu ruangan makanan. Aduh, berarti kita itu akan tambah banyak PR nih, kayaknya menjadi seorang ibu gitu loh ya kan. Dan ruangannya itu jeng, ruangan telah terbuka. Wah, siap. Oke, tinggal kita buka. Jeng jeng. Yes. Ruangan makan. Sesinya kok tinggi amat ya. Sudah semakin lama gua nggak mainin. Oh, nggak ada sensinya, nggak tuh. Udah lama sekali gua nggak mainin nih game. Aduh, apakah ada hal baru lagi? Oh, aula siap. Tapi masih belum terbuka, guys. Ruangannya, ada ayam. Buset, ada ayam utuh nih, mantap nih. Ruangan makanan, biasanya ada apa? Oh, ada piring, ada gelas atau cangkir. Cangkir teh, teko. Oke, gua lagi mahamin tempat barunya lah. Karena apa? Kalau takutnya nanti kita cari atau ambil bahan baru atau barang-barang yang istilahnya baru gitu lah. Kan kita tahu lokasinya. Oh, ini ada pas bunga, ini. Oh ya, sekarang kan adalah Natal. Kemarin itu gue update ya sekitaran berapa ya? Gue agak lupa juga. Oke, pertama-tama gue akan buka semua ruangan yang ada di sini. Untuk apa? Karena, aula lagi nih. Oh, ada aula juga nih. Tapi nanti aja lah. Wis Natal siap. Oh ya, di hari itu anak kita itu ada dua, yang besar dan yang kecil. Waduh, tambah ngerepotin ini. Ini juga hewan peliharaannya. Pup sembarangan gitu loh. Jadi agak nyusahin loh. Oke, langsung aja kita akan mulai. Waduh, ada hal baru lagi yaitu sahabat. Wis. Ini kita harus ngapain gitu loh. Tapi kayak gambar, permainan yang apa namanya, menjaga keseimbangan gitu loh. Langsung aja kita ambil, semoga aja nggak begitu susah. Aduh, oke. Pertama-tama kita, oke. Petak umpet nanti dulu, oke. Kita duduk. Oke lah, mungkin udah cukup. Gitu doang harusnya. Oke, kita sambil main petak umpet. Oke, semakin cari gua harus lihat itu tamu kita juga ada barnya di atas kiri gitu loh. Oke, kita cari secara cepat apakah di sini. Oh, nggak ada, guys. Terus biasanya di ujung-ujung sih seperti ini. Oh, nggak ada. Berarti kalau nggak ada di daerah sini, aduh, nggak tuh. Di sini kah? Cedeng. Oh, nggak ada, guys. Ntar gue mau ngobrol sama tamu dulu. Oke, semoga. Oke, sudah cukup. Oke, sampai penuh aja lah kita akan ngobrol. Di ruangan ini juga belum ada sih. Anak gue mana ya? Anakku? Anakku yang tersayang, kamu di mana? Kamu di mana? Lo, kok gua nggak ketemu? Wow, coto mate, jangan bilang anak gua hilang. Oh, ketemu akhirnya. Ayo, ntar gua taruh sini dulu. Main petak umpet udah selesai. Setelah itu, naik kuda-kudaan. Oke, kita taruh ke kuda-kudaan. Setelah itu, gua sambil ngobrol sama tamu kita nih. Sekarang sudah ada tamu nggak? Terus makin susah aja lo. Tertawa terus. Udah tahu gua lagi repot, sibuk pula. Oke, terus main petak. Ya ampun, main petak umpet lagi. Lu suka amat sih main petak umpet. Oke, kita cari dulu di kamarnya. Oh, langsung ketemu, sayang sekali. Babyku, lu gak bisa sembunyi jauh-jauh dari mama gitu loh. Oke, kali ini, nice, terakhir. Akhirnya, misi baru selesai dengan sempurna gitu loh. Tanpa cacat gitu loh, tanpa kegagalan ya. Oke, no thanks. Kita ambil aja secukupnya gitu loh. Tapi gue juga jarang juga gacha-gacha atau beli-beli barang sih. Kita buat seadanya aja. Oh, ini apa nih?
Ada klaim-klaim juga sekarang. Ini baru ada tugas baru juga. Toko, tapi gue jarang sih ke toko. Biarin aja kak. Gak usah toko-tokoan. Setelah itu kita akan ambil misi lagi. Oh ya, gue mau menyelesaikan semua day yang ada di game ini. Kalau sudah selesai, gue akan lanjutin di game Baby Simulator kalau nggak salah. Waktu itu gue cari-cari kan gue mau main game itu, ternyata ada gitu loh akhirnya. Sebenarnya gue juga mau main game horror lainnya gitu loh, tapi nanti dulu lah. Gue mau main game-game santai dulu gitu loh. Aduh, harus ke toilet nggak tuh? Ayo cepat. Aduh, gue berak nih abis ini. Mampus. Gue berak sembarangan. Ntar gue mau ke toilet dulu, ke toilet. Toilet itu penting ternyata, lebih penting dari apapun. Oke, tamu, aduh ada tamu juga. Waduh, semakin repotin aja hari ini. Oke, udah cukup. Oke, cukup, yang penting itu. Kok ngebug? Buset, gua kira ngebug. Oke, anak gua butuh mandi. Oke, gua agak lupa mandinya itu ngapain dulu. Pertama kalau nggak salah, ini nih. Kita kasih sabun dulu. Nih, kita gosok-gosok terlebih dahulu. Setelah itu gua drop bawah sini aja lah supaya lebih mudah. Habis itu kita tinggal anu kerannya ini. Kita tuangin dan selesai, gua sambil pup. Oke, dadah. Bukan pup sih, gua cuman buang air kecil. Oke, tamu. Aduh, ada tamu juga nih. Masalah tamu tuh nyebelin juga loh. Oke, atas, bawah, kiri. Oke, pertama atas, terus bawah, kiri, dan atas. Oke, kita... Aduh, kita drop sini dulu. Gua mau ngurusin tamu ini juga. Nyebelin, bro. Aduh, mentang-mentang lo nongkrong di rumah sembarangan gitu loh. Oke, habis itu gua akan ke toilet dulu. Oke, pertama-tama kita akan ke toilet. Kita harus memanfaatkan momentum yang baik gitu loh. Setelah ke toilet, kita aduh, kena kotoran gua sendiri, enggak tuh. Nyebelin enggak tuh. Oke, kita pertama-tama kita cuci dulu. Masalah yang ke toilet ini loh yang agak nyebelin loh. Oke, kita kasih udah cukup. Gua akan ke toilet lagi sambil kencing, buang air gitu loh. Oke, kita ngobrol juga. Oke, pertama beri makanan. Mainan. Udah cukup. Enggak usah lama-lama. Gua enggak mau ngobrol lu lama-lama lah. Kita pesawat-pesawatan kalau enggak salah pesawatnya di mana ya? Masalah ini habis update itu berubah-ubah gitu loh. Oh ya, gua ke toilet sekalian lah. Kita ke toilet sekalian supaya lebih cepat gitu loh. Oke. Oh nice. Akhirnya selesai juga di hari kedua. Gua selesaikan dengan cukup mudah. Kenapa? Gua sudah pro player di nih game Modern Simulator ini. Gua sudah pro player sebagai ibu yang baik dan benar gitu loh. Jadi gua share, gua bukan jadi orang ibu, gua harusnya jadi orang ayah gitu loh. Waduh, ada acara TV, terus kita harus menjaga anjingnya. Bisakah atau enggak? Ya pastinya bisa. Gua ada seorang ibu yang handal gitu loh. Oke, pertama-tama anak kita butuh ganti popok. Oke, kita buang dulu. Alah, buang bodo amat. Setelah itu, aduh nggak bisa guys. Kalau nggak salah itu ini dulu deh. Ini dulu kita tuang. Nggak bisa. Harus ini dulu dibuang sana. Bisakah? Ya kan? Oke, sudah cukup. Kita ambil ini dan kita pasang. Dan selesai. Setelah itu putrinya ini ngapain lagi? Lo kan sudah mandiri gitu loh. Aduh. Aduh, PR anjing gua. Bukan anjing, dogi. Supaya lebih sopan gitu loh. Waduh, ada dogi. Ini pekerjaan yang paling gua sebelin loh. Putrinya, kita butuh apa nih? Sisir. Sisirnya mana? Sisir. Oh ini nih. Salah. Bukan telepon. Gua mau sisir. Iya. Gak usah manja-manja. Iya. Nih. Dadah. Cukup. Oke, gua akan drop di sini juga supaya lebih mudah. Terus gua mau apa ya? Nih,
main petak umpet, siap kita main petak umpet dulu. Baby gua mana? Ya ampun, taruh baby sendiri pun lupa loh. Habis ini gua akan kasih makan doginya terlebih dahulu. Karena apa? Dia sudah mari, pastinya dia mau butuh makanan. Kita drop sebelah sini dan dia minta apa lagi? Enggak tuh. Oke, gua akan memahami sebelah sini kah? Oh, enggak ada. Oke, daerah sini toilet. Kalau toilet kebangetan lah gamenya, ya kan? Iya, sabar. Nih, gua sisirin dulu. Ya ampun, sudah besar kok, manja amat. Nih, dah, cukup. Ganti model rambut lagi tuh, siap. Aduh, ada pup lagi, siapa nih? Oh ya, bentar, gua lupa sampai cari anak gua loh. Mana ya, babyku, sayangku, lu dimana? Sini nggak ada loh. Waduh, ada doginya mari pula. Ntar kita bersihkan juga sini. Oke, sudah cukup. Baby gua mana? Baby? Where are you? Baby? Apakah di ruang makan kah? Apalagi itu berisik amat satu anak. Oh, ini nice. Lo sudah berani-berani main-main jauh-jauh loh. Hah? Gua pukul loh. Iya, sabar. Iya. Ya ampun, lu udah besar nyebelin amat sih. Sisir sendiri gitu loh. Oke nih, gua ganti model apa lagi nih? Udah, tuh, model apaan lagi itu? Oke, anjing gua sudah di sini berarti dia akan makan. Tapi sebelum itu gua mau kasih kuda-kudaan juga. Kok banyak sekali pupuknya. Oke, kita ambil juga, kita kasih. Kita jaga-jaga gitu loh. Oke, dia butuh apa lagi? Boneka warna merah. Mantap, langsung ketemu nggak tuh? Oke, ada apa sih? Oke, kita kasih. Habis itu, ayolah, harusnya selesai. Apalagi ya ampun, berisik amat sih. Oke, dia butuh cerita. Oke, sekalian kita bawa ke sana lah. Iya, anakku. Sabar. Dispersionnya sih, sini. Oke, pertama-tama gua mau ini yang paling nyebelin anak gua ini. Aduh, ganti melulu. Oke, dia butuh yang ada kelincinya. Kelinci mana ya? Kelinci. Oh, ini nih. Ya kan sama kan? Oke, betul sekali. Kalian taruh ke DVD-nya dan selesai. Oke, harusnya ini sudah selesai waktunya tidur. Jadi gua nggak akan ngurusin apapun lagi gitu loh, ya kan? Entah itu doggy atau apapun itulah. Oke, dadah. Aduh, ini ada siapa lagi pup di sini? Enggak tuh. Tapi tenang aja, gua sudah selesaikan. Bodoh amat lo mau teriak-teriak gitu ya kan. Yang penting hari ini gua sudah selesaikan. Buset. Semakin hari semakin nyebelin lo nih anak-anak. Oke. Gua sudah selesaikan 3 hari tanpa gagal gitu loh. Wah, semakin jago menjadi seorang ibu yang handal gitu loh. Apakah gua lanjutin atau enggak? Oke, ada klaim lagi nih. Lumayan. Oke, gua harus ngapain lagi gitu loh. Ini dia kristal gua atau ruby gua tuh sebelah kanan atas tuh banyaknya minta ampun. Gua nggak tahu mau beli apa gitu loh. Gua mau beli-beli pun agak malas juga lah. Kita main standar aja lah. Ini loh doggy yang paling gua sebelin gitu loh. Berak sembarangan gitu loh. Hah, nama juga hewan ya kan. Bisa dimaklumin gitu loh. Masalahnya kalau game Modern Simulator itu sekali update tempatnya berubah-ubah loh, makanya itu agak nyebelin loh. Ini lagi doggy dan di ruangan. Ih, masih namu juga loh di sini. Ya ampun, lu gak balik-balik kah? Buset lah. Kita lihat dulu dan ada cinta damai enggak tuh. Buset. Tapi akan gua lanjutin aja di next video. Dan terima kasih buat kalian semua telah nonton video gameplay Modern Simulator Happy Virtual Family Life. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.